21 negara, 28 negara diantaranya dari kawasan Afrika. Dan diperkirakan yang hadir kurang lebih 1.500 peserta. Yang pertama saya minta diupdate mengenai kesiapan penyelenggaraan, berapa banyak kepala negara, kepala pemerintahan yang akan hadir, dan urusan yang berkaitan dengan hotel dan akomodasi. Kemudian yang kedua, saya ingin pastikan ada betul-betul hasil nyata dari penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum di Bali ini. Dan yang ketiga, saya juga minta betul-betul kehati-hatian kita, kewaspadaan kita terkait dengan penyebaran wabah Mpox. Karena yang saya baca, kasus Mpox ini outbreak sangat meningkat di Kongo. Dan juga ada penetapan Mpox yang kedua kalinya sebagai public health emergency of international concern dari WHO. Hingga saya minta betul-betul ada upaya preventif, khususnya bagi para delegasi yang berasal dari Afrika. Kemudian yang keempat, tidak hanya di Bali, pengawasan di pintu-pintu masuk ke datangan internasional juga segera dilakukan dari Kementerian Kesehatan dan mungkin dari kementerian lembaga yang lainnya, langkah-langkah pencegahan yang diperlukan